Starship, sebuah roket raksasa yang disebut sebagai masa depan dalam roket generasi terbaru abad ini. Banyak pihak yang menyambut roket ini dengan berbagai ambisi di masa depan, seperti contohnya NASA yang ingin menggunakannya untuk mendaratkan astronot di bulan, sampai bahkan Pentagon ingin menggunakannya untuk mengangkut kargo militer ke seluruh dunia dalam hitungan menit saja. Selain itu, ada juga dari berbagai pihak perusahaan satelit dan calon turis luar angkasa yang mengincar potensi dari roket ini untuk memangkas biaya perjalanan ke luar angkasa secara drastis. Nah, Elon Musk, selaku pemilik perusahaan SpaceX dan dibalik terciptanya Starship mengatakan kalau roket tersebut bagaikan sebuah cawan suci teknologi luar angkasa dan melihatnya sebagai tujuan utama untuk dapat menjajah Mars. Ya, itu tidak salah. Sejak kecil memang Elon Musk sangat tertarik untuk menjelajahi Mars dan buktinya ia mendedikasikan sebagian besar hidupnya dalam menciptakan teknologi luar angkasa yang luar biasa. Sejak tahun 2010, SpaceX telah menerbangkan Falcon 9 atau sebuah roket dengan pendorong yang dapat digunakan kembali yang telah menjadi salah satu kendaraan peluncuran paling dominan dalam penerbangan luar angkasa global saat ini. Setelah sukses dengan Falcon 9-nya, maka saat ini Starship adalah generasi berikutnya yang dirancang sebagai sistem roket raksasa dan dapat digunakan kembali sepenuhnya dengan biaya lebih murah dan terbang dengan lebih sering. Sejak mulai dikembangkan pada tahun 2016, berbagai pengujian prototipe Starship telah menghasilkan banyak kegagalan besar hingga dapat mengarah ke penerbangan dan pendaratan yang sukses dilakukan pada Mei tahun 2021. Kemudian, setelah serangkaian pengumuman kelanjutan Starship diikuti dengan berbagai penundaan, Elon Musk mengatakan kalau pada tahun 2022 adalah tahun di mana Starship akan terbang mengorbit bumi untuk pertama kalinya. Tapi, seperti yang sudah kita ketahui bersama, itu tidak terjadi, karena masih banyak kendala yang harus diatasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai beberapa pertanyaan umum tentang Starship dan apa yang akan terjadi dengan roket ini sebelum nantinya dapat terbang dengan sukses di luar angkasa. Saya yakin pasti banyak dari kalian yang belum mengenal mengenai roket ini. Jadi, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, Starship ini merupakan roket yang besar sekali, bahkan roket terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Untuk kekuatannya, Elon Musk mengatakan kalau Starship ini dirancang kira-kira 2 kali lebih kuat dari roket Saturn V. Jadi bisa kalian bayangkan ya, gimana besarnya kekuatan dari roket ini. Kemudian, karena ukurannya yang raksasa, Starship memang dirancang untuk memungkinkan pengangkutan kargo dalam jumlah besar, serta membawa lebih banyak orang di dalamnya. Nantinya saat peluncuran, untuk dapat mencapai orbit, Starship akan didorong oleh pendorong roket yang menjulang tinggi bernama Super Heavy. Kemudian, setelah 2 bagian dari pesawat ruang angkasa melewati tekanan atmosfer bumi, kedua bagian itu akan terpisah di dekat tepi ruang angkasa. Kemudian, saat Starship terus melaju lebih jauh menuju orbit, pendorong Super Heavy yang membantunya akan lepas landas kembali untuk mendarat di dekat landasan peluncurannya. Kurang lebih sih prosesnya akan sama seperti saat roket Falcon 9 mendarat. Nah, bagian menariknya adalah saat Starship terjun kembali melalui atmosfer bumi yang sesaat sebelum mendarat, Starship akan menyalakan kembali mesinnya untuk membalik dirinya sendiri secara vertikal untuk pendaratan yang lebih lembut. Momen tersebut memang luar biasa. Dan selama ini mungkin hanya dapat kita saksikan dalam film fiksi ilmiah saja. Sejauh yang kami tahu, SpaceX telah meluncurkan 5 prototipe Starship ke ketinggian kira-kira 6 mil. Namun, hanya prototipe terakhir yang berhasil melakukan pendaratan sedangkan pendahulunya meledak baik di darat ataupun saat terbang. Banyak pengamat teknologi mengatakan kalau tahap berikutnya untuk Starship mencapai orbit akan dimulai lebih lambat. Karena, untuk mencapai luar angkasa, SpaceX perlu terlebih dahulu untuk meluncurkan booster Super Heavy-nya. Hal ini
mungkin akan lebih sulit, karena booster tersebut akan ditenagai oleh lusinan mesin roket yang jauh lebih banyak dari 3 mesin pada prototipe Starship sebelumnya. Nah, kabar baiknya, pada tanggal 21 kemarin, pihak SpaceX mengatakan kalau Starship saat ini dalam kondisi yang baik setelah melakukan uji roket statis pada tanggal 9 Februari kemarin. Pada uji coba tersebut, SpaceX berhasil melakukan 31 tes dari 33 mesinnya, dan itu tentu kabar yang bagus. Nah, dengan adanya hasil tersebut, pada tahun ini SpaceX mengatakan kalau mereka telah siap untuk melakukan upaya peluncuran pertama Starship pada bulan Maret ini. Namun tetap ya, kita masih belum dapat terlalu berharap akan peluncuran tersebut dapat terjadi. Sebab, masih ada satu kendala besar yang menghalangi peluncuran ini, yaitu lisensi dari Administrasi Penerbangan Federal atau FAA yang mengatur penerbangan luar angkasa. Sejauh ini pihak FAA masih mempertimbangkan faktor-faktor seperti masalah lingkungan dan dampak terhadap komunitas lokal di dekat lokasi peluncuran Starship di Boca Chica, Texas. Selain itu, pihak SpaceX saat ini juga masih memiliki masalah dengan pihak FAA. Beberapa hari yang lalu, pihak FAA mengusulkan untuk mendenda SpaceX sebesar $175,000 karena gagal mengirimkan informasi posisi yang diperlukan tentang satelit menjelang peluncuran Starlink pada bulan Agustus tahun lalu. Jadi, apakah Starship akan tetap meluncur pada bulan Maret nanti? Ya, itu sih upaya dari pihak SpaceX. Masalah jadi atau tidaknya masih belum pasti. Seperti yang sudah kita jelaskan pada awal tadi, kalau Starship memang dirancang untuk membawa muatan besar dan banyak penumpang. Bahkan, pada ambisi terbesar Elon Musk dalam merancang Starship untuk melakukan perjalanan ke Mars, dirinya ingin memasang sekitar 40 kabin di area muatan sehingga dapat memiliki 5 atau 6 orang per kabin dan secara nominal sekitar 100 orang setiap penerbangan menuju Mars. Selain itu, Elon Musk juga mempersiapkan kebutuhan penunjang lainnya seperti ruang penyimpanan, dapur, dan tempat untuk berlindung dari badai matahari. Tapi untuk tujuan terdekat saat ini adalah mengenai Starship yang akan memainkan peran kunci dalam program Artemis NASA yang bertujuan membangun kehadiran manusia jangka panjang di bulan. Pada bulan April tahun 2021, Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA memberikan SpaceX kontrak senilai $2,89 miliar untuk mengembangkan Starship menjadi pendarat yang mampu mengantarkan astronot ke permukaan bulan pada dekade ini. Namun, versi untuk misi Artemis tidak akan memiliki pelindung panas atau penutup yang diperlukan untuk perjalanan kembali ke bumi. Sebaliknya, sistem pendaratan Starship akan tetap berada di luar angkasa setelah peluncuran awalnya dari bumi, sehingga pada akhirnya akan dapat digunakan untuk beberapa perjalanan antara orbit dan permukaan bulan. Kemudian, ada juga versi Starship tanpa awak atau kargo yang akan memungkinkannya untuk digunakan saat peluncuran satelit. Pihak SpaceX mengatakan kapasitas muatan yang besar akan membuka kemungkinan untuk lebih mudah dalam mengirimkan misi wahana antariksa, dan itu termasuk teleskop yang lebih besar dari teleskop James Webb sekalipun. Kemudian, selain digunakan dalam tujuan sains, Starship nantinya juga akan dapat digunakan dalam mewujudkan wisata luar angkasa seperti janji Elon Musk untuk perjalanan mengelilingi bulan kepada miliarder asal Jepang yang bernama Yusaku Maezawa. Pada intinya, Starship boleh dibilang merupakan awal dari generasi roket terbaik abad ini untuk nantinya dapat dikembangkan kembali menjadi sebuah teknologi yang mampu dalam mewujudkan kemudahan dalam menjelajahi alam semesta ini. Dalam pernyataannya mengenai masa depan dari Starship, Elon Musk mengatakan bahwa Starship pada akhirnya akan dapat membawa orang ke tujuan di tata surya yang lebih besar, termasuk raksasa gas seperti Jupiter. Tapi, ini tetap menjadi tujuan jangka panjang. Jadi gimana nih pendapat kalian semua mengenai Starship? Dan apa harapan kalian mengenai roket satu ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Dan ya, itu saja
yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya, bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.